Oke, kita coba sekarang analisa Books Beyond, Twitter Books Beyond. Kita klik, terus kemudian setelah kita pilih, kemudian auto quote, kemudian kita coba penasaran saya, using existing coding pattern. Coba kita lihat, select. Twitter. Kita ulang. Ada kesalahan. Aduh, nggak mau ini nih. Kita auto-code. Kita lihat sentimennya. Ini nggak bisa. Ya, kita lihat sentimennya negatif plus. Ya, timestamp dulu kita buka. Oke, di sini ada untuk kami bisa buku store books dan sudah akan jangan. Oke, kita lihat analisa berikutnya. Next, kita coba lihat analisa. Apa yang keluar? Datanya untuk kami. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Untuk store akan promo ada. Kami sudah mohon maaf. Terima kasih buku. Ada untuk kami buku. Untuk kami buku. Dan juga nih. Ya, ini coba kita lihat kecenderungan yang paling dominan dalam bentuk lingkaran ada untuk bisa buku kami store. Untuk store kami buku bisa. Store untuk bisa buku kami store. Store kami buku bisa. Untuk store kami buku bisa. Ya.
merubah dinamika aja. Kemudian ini codingnya, ini buat hierarkinya. Terus kemudian kita coba lagi dari Books Beyond, kita coba visualize data chartnya dan analisa untuk bisa buku. Kita pakai yang dari yang hari tersebut. Beda banget ya sama Peribus tadi yang lebih cenderung Peribus Store Indonesia, dan itu persennya jauh banget ya, dimana lebih menonjol Peribus Indonesia, Peribus Store. Jadi orang udah main brandingnya udah kuat. Sedangkan kalau Books Beyond untuk kalimat brandingnya dia nggak, dia belum begitu keluar, paling bookstore, books dan store ya gitu. Nah, ini analisa yang memang sangat diperlukan ya untuk kita bantu. Kita coba lihat lagi, kita create word frekuensinya. Ini kita pilih dari dari Books Beyond. Ini artinya ketika kita milih juga word frekuensi, kita bisa kolaborasi antara ketiganya, bisa atau yang pilih salah satu aja ya gitu. Dan kita pilihkan 10 kata yang sering keluar di untuk di ya, kita run query. HTTPS tetap ada, yang pertama, keduanya untuk yang lainnya ini books, ya, kita lihat word cloud-nya. Jadi HTTPS tetap juga muncul. Kayaknya ini select item juga bisa disetting. Untuk disetting ya, disetting. Ini notes-nya itu di kayaknya di dipilihin. Ya. Semuanya, tapi yang HTTPS-nya kayaknya bisa dihilangin ya. HTTPS. Nah, ini dihilangin ya. Gini. Tapi ininya notes-nya. Terus di sini HTTPS-nya dihilangin. Oke. Kita run query kembali. Kita lihat. Semoga itunya HTTPS-nya juga udah hilang ya. Udah hilang rupanya. Coba ngambil yang punya gambar yang ini. HTTPS Peribus. Hashtag Peribus ya. Serius ini. Bootsbian punya loh ini. Coba kita cek lagi ya. Coba kita cek kembali. Data Books Beyond berdasarkan word frekuensi. Ambil 10. Kayak salah nih. Ambil 10 aja. Kayaknya select itemnya belum. Kita pilih Books Beyond aja. Oke. 10 run query. Dan ternyata ditemukan khusus di Books Beyond ini ada kata word HTTPS-nya untuk HTTP books thanks tank buku kami bisa store dan ya. Jadi kalau word cloud-nya kurang lebih begini. Buku bisa HTTPS. Ya. Bisa dilihat. Oke, kita coba lagi pakai satu alat lagi. Terus coding. Coba ya, saya mau coba mind map.
Box pion, apakah berhasil ya? Kita belum tahu juga. Mind mapnya demikian. Terus kemudian kan ini kayaknya saya salah. Box pion, oke, kita lihat tempat yang lain. Ini saya hapus frequently nya, tree map nya bukan ini ya, saya lagi cari yang ini tree map nya, cluster analysis nya tidak ada, yang pakai huruf tulisan itu ya, mana ya, box pion. Ada explore diagram. Kita cek dulu. Waduh, kompleks banget ya. Ribet banget kayaknya ini. Ribet banget. Oke, kayaknya Vivo-nya error. Mengalami kendala, maklum karena berat, jadi dia butuh waktu, butuh ruang. Oke, guys, ini berat banget. Ini kenapa? Aduh. Not responding. Sebaiknya saya tutup dulu. Benar-benar mati, gila. Buset.